Oke, apa kabar guys? Jumpa kembali bersama kami. Sebelumnya kami awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga tetap setia, bahagia, dan sehat selalu. Oke guys, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan konten video kami dengan topik tentang perjalanan dengan menyusuri jalanan Ibu Kota Jakarta guys. Kali ini kami sedang berada di stasiun ya, kita dari stasiun Beos tadi guys ya, dan akan meluncur ke arah flyover SMK Pasar Pagi SMK guys. Untuk kondisi perjalanan sangatlah lancar, tidak ada kendala kemacetan sama sekali guys. Oke, langsung saja kita akan menuju ke pusat pembelanjaan Jakarta guys, yang berketepatan di Jalan Hasyim Asy'ari atau lebih dikenal dengan ITC Roximas. ITC Roximas adalah pusat grosir handphone beserta lengkap dengan aksesorisnya guys, dan tak ketinggalan pula dengan service centernya. Nah, di situ disediakan lengkap guys, spare part berbagai macam merek ya dan tipe, dan berbagai service center dari jenis handphone apapun di situ tersedia lengkap guys. Oke, kita masih lanjut ya ke arah menuju ke jembatan 5 guys. Sebentar lagi ya. Arah turun menuju perempatan jembatan 5. Nah, di sini kondisi masih lumayan lancar guys. Dan kita masih lanjut ke arah Tubagus Angke, menuju arah Tubagus Angke, masih lurus ke arah barat guys ya, sampai ke jembatan 2 untuk menuju ke arah jembatan 2 guys. Kita masih berlaju di sepanjang jalan Tubagus Angke. Nah, di sini perjalanan agak sedikit ya kurang lancar ya. Ya, masih dilanjut. Dan ya, macet sedikit, guys. Ya, maklum aja kalau Masya Allah ini. Ya, oke, masih dilanjut menuju ke arah jembatan 2, guys. Dan kita akan menaiki flyover. Di depan ada flyover, kita naik ya. Flyover itu bagus Anda guys. Oke, sebelumnya jangan kemana-mana guys, untuk beri dukungan kepada kami sebelumnya jangan lupa subscribe, share dan like nya dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan selamat menyaksikan. Jumpa lagi ya, kita lanjut ke arah barat guys menuju jembatan 2 ya. Di sebentar ke depan ada lampu merah guys. Oke, kita masih berlanjut belok ke arah ke kiri dengan tujuan ke arah Grogol guys ya. Dan kondisi di jalan ini sekarang guys, ini namanya jalan Dr. Lato Menten guys ya, dengan perjalanan saat ini sangat lancar guys ya, lumayan lancar menuju ke arah Grogol.
Dan kita masih tetap di jalan Profesor Dr. Lato Menkes ya, masih meluncur ke arah Grogol. Nah, di sini di daerah tepatnya daerah Jembatan Besi, guys. Tiba saatnya di lokasi daerah Jembatan Besi, kita masih tetap jalan melewati jalan Dr. Lato Menten. Cuma daerah sini namanya daerah Jembatan Besi, guys. Oke, kita masih dilanjut ya ke arah Grogol ya, sebentar di depan. Aduh, ini sembarangan orang. Oke, masih lanjut. Nah, ini apa namanya, ini saatnya telah tiba di Season City ya, guys. Ini namanya daerah Season City. Pas di depan Season City, kita ke arah kanan, guys ya. Belok ke kanan, masih lurus menuju ke arah Grogol. Masih tetap kita di jalan Profesor Dr. Lato Menten, guys. Nah, di sepanjang jalan ini, guys, masih panjang ya arahnya sampai ke apa namanya Grogol. Masih tetap di dokter apa namanya Profesor Dr. Lato Menten ya. Oke, lanjut terus, guys, saksikan terus aja, guys ya. Kita sebentar lagi akan jumpa di tempat yang kita tuju. Masih tetap bersama kami dalam menyusuri jalanan ibu kota Jakarta, guys. Dan kali ini kami akan mengajak Anda langsung menuju ITC Roxy Mas. Dan kali ini saya sedang berada di jalan Getapa yang sebentar lagi akan tiba di lokasi tersebut, guys. Oke, ya, masih dilanjut ya.
Nah, kita akan menaiki flyover. Di sini namanya flyover Jalan Kiai Hasyim Asy'ari. Iya, kita menuju ke flyover menaiki jalan sepanjang flyover, guys. Dan kita akan menurun ke bawah. Sebenarnya tempatnya udah dekat di area tersebut, guys, di seberang. Ya, seberang flyover tersebut, guys. Itu yang kelihatan dari sini, guys, ya. Nah, itu adalah pusat perbelanjaan Jakarta, guys. Oke, kita menurun ke bawah dan kita akan memutar lawan arus ke bawah sedikit, guys, ya. Ya, oke. Kini saatnya telah tiba di lokasi yang kita nantikan, guys. Sudah tiba di lokasi yang kita tuju, yaitu ITC Roxy Mas, pusat pembelanjaan Jakarta, guys, atau lebih dikenal dengan grosir handphone dan aksesoris. Di sini lengkap untuk segala sesuatunya, guys, ya, dari kebutuhan elektronik seperti spare part dan produk-produk barunya. Oke, cukup sekian dari saya. Jumpa lagi minggu yang akan datang. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat bagi Anda semua. Dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.